keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi saudara-saudara. Kita kembali bersekutu di dalam ibadah minggu saat ini. Dan izinkanlah saya di dalam pembukaan ini memperkenalkan singkat di dalam rangka pertukaran pelayan Sinode GKI. Nama saya Yosafat Simatupang. Saudara-saudara dapat memanggil saya Yosafat, tapi jangan Yosianawati, pasti itu berbeda. Ya, atau Yos juga. Saya calon pendeta penatua di GKI Sudirman Bandung. Ya, kalau mungkin boleh ditampilkan. Inilah gereja kami. Dan mungkin agak mumik, gak terlalu jelas. Dan betul, ini adalah sekolah BPK Penabur, TK, SD, dan SMPK. Ya, kami tidak memiliki gedung. Dan di sinilah kami berjemaat biasanya. Jadi di ruang aula penabur ini. Aulanya cukup besar, menampung 1.500 mungkin, tapi kami hanya sepertiganya. Jadi sekitar 200 saja. Dan kalau saudara-saudara ke Jalan Sudirman gitu ya, dan mencari pelang, gereja kami gak ada. Jadi memang tidak ada pelang, dan mengira-kira bahwa benar inilah adalah GKI Sudirman gitu. Tetapi benar di sini kami berjemaah gitu ya, dan disitulah memang kita kenal gitu ya, di Jawa Barat agak bermasalah soal keragaman dan kebebasan beragama. Dan kalau saudara-saudara tahu, beberapa kasus yang berhubungan dengan agama memang terjadi di Jawa Barat ya. Yasmin di Bogor, Philadelphia di Bekasi, dan terakhir katanya gereja Katolik di Bekasi. Itu menyebabkan juga sebenarnya kami untuk memasang pelang gitu ya, GKI Sudirman aja gak terlalu berani. Berikutnya. Dan di Bandung saudara-saudara memang ada sebelah gereja yang masuk sinode wilayah Jawa Barat. Mungkin kalau saudara berlibur ke Bandung, tahunya mungkin GKI Maulana Yusuf gitu ya, yang besar Kebonjati. Dan ternyata di Bandung berikutnya ada 3 GKI yang tidak masuk dalam sinode wilayah Jawa Barat sebelumnya, saudara. Tetapi masuk di dalam klasis Jakarta 1. Sinode wilayah Jawa Tengah. Ada 3 gereja, Arcamanik, Pastor, dan Taman Cibunut. Nah, pertukaran hari ini salah satunya adalah dalam semangat kebersamaan reklasisasi judulnya gitu ya. Mungkin di Jakarta Barat, klasis Surya Utama ini gak akan mengalami reklasisasi, saya gak tahu. Sudah ya. Nah, di Bandung ini ya, ini 3 gereja tapi berbeda sinode wilayah Jawa Tengah. Kenapa enggak dimasukin? Kan potretnya kalau sudah saudara lihat, kita punya sinode wilayah ada 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, klasis-klasisnya sedang ditata lagi. Jadi 3 jemaat ini yang ada di Bandung tadi, kenapa sih enggak dimasukin aja gitu ya? Kan jadi simpelnya nanti sidangnya gampang gitu ya. Mengaturnya juga gampang. Nah, dalam semangat itulah pertukaran pelayan firman saat ini terjadi. Dan mudah-mudahan dengan nantinya diatur lagi klasis-klasisnya, pembangunan jemaat maupun pembangunan klasisnya dapat terjadi, saudara-saudara. Dan hari ini saudara-saudara kita akan
mendalami tema mengikut Yesus dan menjadi pelayan. Tentu saudara-saudara sudah menjadi pengikut Yesus sekian tahun, tetapi saat ini kita mau merefresh lagi, memahami ulang apa panggilan kita di dalam menjadi pengikut Yesus dan menjadi pelayan. Mari kita sambut dengan pujian, kita sudah ditebus oleh Tuhan.